Guys, belum nonton videonya? Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan loncengnya. Di YouTube channel Om Anya Review. Halo guys, ketemu lagi sama Om Anya Review. Hari ini Om Anya lagi di daerah Bandungan, Semarang, dan akan kulineran di tempat yang legend guys. Di mana tempatnya? Ini dia, Tahu Om Sin. Pasti Brainsis udah pada penasaran rasa dari Tahu Om Sin ini seperti apa? Nggak usah pakai lama, ikutin terus video dari Om Anya Review, oke? Ini dia guys yang Om Anya bilang tadi, salah satu kuliner legend yang ada di daerah Bandungan, Semarang, ya ini dia, Tahu Om Sin. Sebelum makan, jangan lupa berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Yuk, langsung kita sikat. Om Anya pesan apa aja? Yang ini, tahu goreng Om Sin, lalu ada susu kedelai original dan susu kedelai coklat. Sekarang Om Anya mau nyobain yang susu kedelai originalnya dulu. Ini masih panas guys, wih, pastinya enak ya. Yuk kita cobain. Yang original ini rasanya itu segar, rasa dari kedelainya pun juga kuat, dan ternyata rasanya pun juga manis guys. Diminum dengan keadaan masih hangat seperti ini, benar-benar enak guys. Sepaket tahu goreng Om Sin itu berisikan 10 tahu goreng, lalu ada nih cabai rawit, dan disediakan juga kecap manis. Kita tuangin dulu kecap manisnya, nih. Oke. Ya. Terus kita ambil tahu gorengnya, nih. Yuk kita cocok menggunakan kecap manis. Kita makan. Tahu gorengnya itu masih panas guys, lalu nih tahunya itu lembut dan empuk, jadi enak guys saat dimakan langsung lumer di mulut, apalagi pakai kecap manis. Dan jangan lupa menggunakan cabai rawitnya. Rasanya itu nyampur, ada manis dari kecap manis, dan cabai rawitnya ternyata pedas banget. Tahunya goreng, ini pun juga rasanya gurih. Lihat nih guys, tahu gorengnya. Biarpun padat seperti ini, teksturnya itu tetap lembut guys. Jadi enak saat digigit dan dikunyah di mulut. Mantap guys, enak banget. Habis makan tahu gorengnya, semuanya mau nyobain nih susu kedelai coklat. Masih hangat guys, enak banget. Rasa coklatnya pun juga berasa. Dan tetap rasa kedelainya pun juga masih kental, enak banget guys. Cocok diminum saat udara masih dingin seperti ini. Tahu Om Sin itu dikenal legend. Kenapa? Karena sudah berdiri sejak 1980. Dan yang lebih spesialnya lagi, lihat guys, di belakang omanya itu open kitchen. Artinya proses pembuatannya bisa kita lihat langsung. Jadi dijamin fresh dan higienis untuk tahu dan susu kedelainya. Tahu Om Sin itu ada Instagramnya lo guys. Gak percaya? Brainsis bisa kepoin, nih omanya cantumin di bawah sini. Untuk alamat dari Tahu Om Sin, omanya juga cantumin di bawah sini.
Sekian dulu video dari Om Anya. Jangan lupa Bro & Sis di sana selalu menjaga protokol kesehatan dan yang lebih penting lagi apa? Yes, benar banget. Selalu support channel YouTube Om Anya Review dengan cara apa? Subscribe, like, komen, dan share kalau misalkan Bro & Sis suka sama video ini. Oke? So, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Om Anya mau lanjut menikmati tahu Om Sin ini. Bye-bye!